MPL sampai hari Jumat tanggal 16 Juli 2021. Rinio, buka drone nanti nih. Anak-anak. Anak-anak, saya ucapkan selamat datang di sekolah kita tercinta, Bangsa Negeri. Iya, iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Kemana ya, Bu, ya? Genggi. Pak A. Assalamualaikum, Pak A. Ya. Waalaikumsalam, Bu Arni. Oke, Bapak Amadi segera. Bentar, Bu Wahyu belum ya, terlihat. Bu Wahyu. Tuh, Pak Haji sudah. Bentar. Belum terlihat. Sudah dicuci sampai. Ya, Pak. Ya. Saya coba yang panggil Ibu Mas. Pak Ayu sudah masuk, alhamdulillah. Anak-anak, jangan lupa ngisi daftar hadirnya. Di mana, ya, Bu? Di mana? Ya, Bu. Di mana, Bu? Di mana, Bu? Di sana kan ada. Di mana? Itu. Ngisi absennya gimana, Bu? Karena kan ada titik tiga itu ya, di bawah, Bu. Ya, di bawah. Di bawah. Ada, Bu. Terusnya, Bu. Di berbagai papan perangkat. Bu. Papan angka, Bu. Oh, papan tulis. Papan tulis itu ya. Berbagai papan. Kan tulis ya, Bu. Ya ampun. Ya ampun. Di mana? Eko. Tadi punya aku, Bu. Bapak tulisnya, Bu. Yaudah, yang penting masuk aja dulu. Yang penting kalian masuk aja dulu. Nah. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Hah? Gimana, Bu? Gak bisa, Bu. Ayo, Bapak. Gak bisa, Bu. Gak bisa, Bu. Adanya kita. Gak bisa, Bu. Ya. Bu.
Gak bisa. Gak bisa, Bu. Bu. Ya, nanti aja udah. Yang penting pastikan sampean bisa masuk saja dulu di tim ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Udah, Bu. Pak Nanang. Ayo masuk dulu, Pak Nanang. Halo. Halo. Kalau bisa kan kita bisa. Saya kok puter-puter gini, Bu. Loh, sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Bentar, Bu. Ya, saya kok muter-muter. Assalamualaikum, Pak Ahmadi. Waalaikumsalam, Bu Erni. Ya, monggo. Sudah dimulai, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bambang selaku pengawas SMK 6 Jember, kemudian yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK 6 Jember, Ibu Priwayu Hartanti, kemudian Bapak Ibu Manajemen SMK 6 Jember. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu dalam kegiatan MPLS SMKN 6 Jember. Hari ini kita akan mengawali kegiatan MPLS di SMKN 6 Jember ini dengan kegiatan awal. Sebenarnya kegiatannya sudah dimulai tadi dengan launching pembukaan di YouTube channelnya SMKN 6 Jember. Hari ini kita dilanjut dengan pertemuan daring menggunakan Teams Microsoft yang bisa dihadirin oleh semua siswa kelas 10 SMKN. Selanjutnya nanti acara akan dipandu langsung oleh Ibu Erni selaku wakil kesiswaan untuk mempercepat waktu dan tempat. Kami persilakan untuk Bu Erni memulai acaranya. Monggo Bu Erni. Terima kasih. MPLS ini akan dibuka oleh Ibu Priwayu Hartanti yang dilanjutkan nanti dengan sampai acara oleh Bapak Bambang. Pada Ibu Priwayu Hartanti kami silakan. Monggo Ibu Priwayu Hartanti. Yes.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak semua yang saya sayangi ini kelas 10. Alhamdulillah sehat semuanya ya Nak ya. Sehat. Sehat. Alhamdulillah tetap semangat. Sehat. Ya, jadi ini yang saya hormati. Alhamdulillah hadir di sini anak-anak ada Bapak Pengawas, Bapak Bambang Irianto yang saya hormati. Kemudian Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Ketua Paket Tahlian, kemudian anak-anak semuanya kelas 10 SMK Negeri 6 Jember yang sangat saya sayangi, saya cintai, saya banggakan. Puji syukur kehadirat Ilahi Robi, kita dikaruniai Allah sehat, dan hari ini kita dapat bersama-sama bertemu secara virtual, secara daring. Nah, anak-anak semuanya, mungkin kalian belum kenal saya ya, walaupun kita ini sudah satu keluarga besar. Jadi kalau kalian tadi pagi sudah melihat link YouTube yang sudah kalian pelajari, yang sudah kalian tonton, dan kalian sudah sedikit masuk di seluk-beluk sekolah kalian ini, di situ ada saya ya, tadi memberikan sambutan, itu saya Tri Wahyu Hartanti, saya Bu Wahyu, saya adalah Kepala SMK Negeri 6 Jember. Nah, saya ucapkan selamat bergabung di SMK Negeri 6 Jember. Tentunya dengan bergabungnya kalian, ini menambah semaraknya SMK Negeri 6 Jember. Di mana kalian akan bersama-sama kami untuk belajar bersama, untuk berpraktek bersama, untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita kalian. Nah, anak-anak semua, ada satu hal yang hari ini patut dibanggakan dari kakak kelas kalian di SMK Negeri 6 Jember, yaitu baru pagi tadi ini, kira-kira 30 menit yang lalu, diinformasikan bahwa hasil karya kakak kelas kalian yaitu berupa desain yang motifnya adalah batik 6 terpilih sebagai juara favorit se-Kabupaten Jember. Tepuk tangan. Mudah-mudahan ini nanti juga sebagai untuk anak-anak kali ini yang ada kelas 10 yang sekarang di jurusan KKBT ya, Kriya Kreatif Batik dan Tekstil. Nah, mudah-mudahan kegiatan apa yang sudah kakak kelas kalian raih itu bisa kalian teruskan. Nah, dengan kejuaraan lain yang bisa kalian usahakan untuk sekolah kalian. Nah, sebentar lagi ini akan kita akan disiarkan ya, perasaan dari Pak Bupati, dari Bapak Bupati Jember. Nah, mungkin Pak Ahmadi bisa share, di situ sudah saya kirim untuk ditunjukkan ke anak-anak semuanya. Nah, jadi anak-anak semua, jangan berkecil hati walaupun kita masih belajar secara online. Para sahabat-sahabat yang dalamnya
Amin. 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 Kalian setelah satu tahun setelah SMP mungkin jadi mau kayak gimana? Halo, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Musiknya dijalan. Pak, suaranya enggak kedengaran, Pak. Muhammad siapa sih? Pak Iko Hadoi itu bukannya kalau kelas ya? Hmm. Asis kan? Iya, paling. Dia. Assalamualaikum. Malam. Ada gurunya enggak? Ada suara gurunya enggak? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki gombong sih. Ah. Ini dari suaranya Jalan. Suaranya halo. Jalan woi. Wah, tak bocil dia. Iki piye sih? Waalaikumsalam. Ah. Oi. Dari SMK 6. Iya, dari SMK 6. Gendengnya. Yo, oh, ora re, tane iki pinter iki. Iki gendeng. Gendeng iki. Ora. Cus. Iki kan. Gendeng.
Tolong jangan dibuat mainan. Ayi, akses akses mic-nya dari sana enggak terdengar. Untuk anak-anakku yang lain, mohon untuk mic-nya jangan diaktifkan terlebih dahulu. Mic-nya tidak diboleh diaktifkan. Nge-lag, Pak. Nge-lag, Pak. Jadi SMA dulu. Masuk. Kayak kita zoom. Kayak kita zoom. Ini kok salah lebu paling tak omongi. Pak salah lebu, Pak. Tak omongi salah lebu. Ngelek-ngelek, Pak. Pak A, Pak A, tes. Ya. Baik, untuk yang di ruang meeting kelihatannya akses mic-nya enggak terdengar suaranya. Kemampuan kompetensi kalian yang teruji dan memiliki akhlak yang baik. Dapat saya sampaikan dengan slogan SMK itu adalah BNU adalah kemampuan jurusan yang pertama adalah itu sesuai dengan misi SMK. Bagaimana menciptakan skill? Kecakapan hidup yang diharapkan adalah bagaimana bisa diciptakan untuk masyarakat kalian itu jika nanti itu dalam masyarakat bisa menambahkan sebuah kemungkinan sudah banyak kakak-kakak tingkat kalian yang terbaru yang saya sampaikan juga ini ada seorang putra lulus dari rekayasa perangkat lunak, anaknya juga langsung diterima di Universitas Brawijaya. Setelah yang bersangkutan diterima di Universitas Brawijaya itu dengan dibiayai oleh setelah itu, anak ini tidak hanya bersama lagi. Anak ini langsung informasi terakhir yang kami terima dua hari yang lalu dari manajer di Jakarta. Ini luar biasa. Ini yang sekarang yang menangani proyek-proyek yang berkaitan dengan hubungan Indonesia dengan Singapura.
dari rekayasa perangkat lunak. Kalau berbicara tentang gaji, jauh di atas gaji. Jadi kalau berbicara tentang gaji, tapi itu bukan tujuan kita. Kita adalah memberikan bekal ilmu. Kita itu memberikan bekal ilmu kepada anak-anak kita. Ini yang jelas tahun ini pula yang di Universitas Negeri, terakhir di Universitas Negeri Malang, Universitas Jember, terus di Jember, terus di Jember, dan yang diterima anak-anak kita hampir sekitar 50 orang. Rata-rata anak-anak ini berangkat dengan beasiswa murni. Berangkat dengan beasiswa murni. Maksudnya bagaimana? Bagi anak yang memang tidak punya kemampuan secara finansial, tapi dia memiliki kemampuan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, dan yang bersangkutan memiliki kemampuan dalam prestasi akademik, sekolah akan mengantarkan sampai titik darah penghabisan untuk mengantarkan cita-cita anak-anak ini. Bisa kalian lihat ini salah satu prestasi terakhir di masa pandemi desain logo batik Jember 2021. Ini juga turun apa nih? Diterima di perguruan tinggi. Dan jelas ini juga diterima, anak ini juga sudah diterima melalui jalur beasiswa. Ayo, kalian SMK Negeri 6 Jember dengan moto BMW yang pertama bekerja sudah dipersiapkan melalui lab-lab yang ada dari lab yang ada di SMK Negeri 6 Jember. Insya Allah lab-lab ini sudah standar yang dimiliki di Kabupaten Jember. Yang kedua, melanjutkan ke perguruan tinggi negeri dan swasta. Anak-anak ini kumpulah kita, yang jelas kita fasilitasi. Kami bersama manajemen SMK Negeri 6 Jember akan mengantarkan kalian pada asa kalian, pada harapan-harapan yang menggantung di langit ini akan kita upayakan kalian raih dengan kalian di SMK Negeri 6 Jember ini. Ayo kita bersama. Mungkin saya sendiri tidak mungkin, tapi dengan bersama-sama kita akan bisa mewujudkan keinginan-keinginan ini. Yang terakhir, bagaimanapun juga tujuan kalian di SMK, yang terakhir adalah berwirausaha. Wirausaha inilah nanti yang akan menjadi batu loncatan kalian untuk menjadi entrepreneur-entrepreneur muda, sehingga pada akhirnya kalian itu bisa menjadi orang-orang yang bisa life skill. Jadi kecakapan hidup kalian terbentuk keluar dari SMK Negeri 6 Jember, dan kalian juga nanti bisa berbagi dengan masyarakat sekitar kalian. Ini yang jelas tujuan kalian bersekolah di SMK Negeri 6 Jember ini. Ketika semua proses ini kalian kemas menjadi satu dengan ikhtiar yang maksimal, ya, ingat ikhtiar maksimal, jangan separuh kalian masuk ke SMK. Lebih baik kalau kalian hanya separuh sekali masuk ke SMK, sudah kalian keluar kalau hanya separuh-separuh. Tapi kalian menyiapkan untuk bisa menjadi yang terbaik dengan cara-cara yang terhormat, bisa memberikan sesuatu kepada bangsa dan negara ini, dan yang penting bagaimana kalian itu bisa membahagiakan kedua orang tua kalian. Itu hal yang perlu kalian ingat dalam hal kalian menuntut ilmu. Perjalanan kalian menuntut ilmu masih panjang sampai 3 tahun ke depan. Kita tidak tahu pandemi ini akan berakhir sampai kapan. Tapi kita tidak boleh putus asa. Bagaimana kalian, bagaimana kita harus bahu-membahu untuk memberikan suatu pelayanan yang terbaik. Bapak Ibu guru ikhtiar secara maksimal. Kalian.
Itu mungkin yang perlu kami sampaikan untuk kurikulum dan semacamnya. Insya Allah nanti untuk jadwal akan kita berikan nanti ya. Untuk jadwal akan kita berikan pada saat hari hari Jumat. Jadwal pelajaran yang akan kita laksanakan secara daring, kalian nanti Bapak Ibu Guru sudah kami sampaikan untuk membuat kode di Microsoft Team masing-masing kelas, sehingga tinggal kalian nanti bisa join to group untuk menjadi bagian dari mata pelajaran Bapak Ibu Guru yang akan mendampingi kalian sampai sukses kelas 12 nanti. Itu yang perlu kami sampaikan. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan, beribadah hal yang utama pada saat kondisi seperti ini, dan tingkatkan ibadah kalian, memohon kepada Allah, doakan Bapak Ibu Guru SMK Negeri 6 Jember ini selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya bisa mendampingi kalian memberikan secara agar kalian bisa mendapat yang kami sampaikan kepada Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang sudah menyampaikan yang berhubungan dengan kekurikuluman. Kita lanjutkan dengan sambutan bahan dari Bapak Nanang, pakar sarana dan prasarana di SMK Negeri 6 Jember ini. Sebelum itu, mari kita hangatkan suasana ini dengan yel-yel SMK. Masih ingat kan? SMK? Bisa. SMK biasa. Kita ikutkan dan Bapak Nana di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru masuk. Mic-nya di unmute. Belum keluar suaranya deh, Pak Nanang. Nah,
Ini. Ya. Nah, singkan. Oh, masuk aja. Saya ulangi sekali lagi anak-anak. Mohon maaf karena ada kendala teknis barusan sehingga mungkin suara saya tidak bisa diterima dengan baik. Sini. Saya ingin mengenalkan sekilas mungkin. Jadi ada beberapa lab, ada lab bahasa, lab komputer, terus untuk jurusan baru juga kita juga sudah ada unit produksi untuk jurusan KKBT atau batik. Jadi kalian yang kemarin diterima untuk jurusan KKBT mungkin itu nanti kalau sudah normal dan kalian masuk seperti biasa, nanti bisa mempergunakan lab batik itu untuk memproduksi batik pada umumnya. Nah, terlebih lagi nanti kita ada program daur ulang sampah. Jadi SMK 6 itu program membuat paving dari plastik. Jadi nanti kita sediakan di kelas-kelas kelayan kalau sudah masuk itu tempat sampah yang kita pisahkan antara plastik dan non plastik. Jadi nanti tolong kalau kalian masuk normal dibiasakan memisahkan sampah yang kalian pergunakan. Jadi kalau plastik dimasukkan ke tempat sampah plastik, kalau non plastik ya dimasukkan ke tempat sampah non plastik, sehingga teman yang memproduksi paving itu bisa langsung mendaur ulang sampah yang sisa hasil dari kalian. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, terus lagi yang perlu saya sampaikan ke kalian bahwa semua sarana dan prasarana yang ada di SMK Negeri 6 Jember ini anggaplah itu milik kalian sendiri, sehingga kalian nanti bisa menjaga, mempergunakan, dan lainnya itu seperti kalian di rumah kalian sendiri. Kenapa? Nanti kalian itu selama 3 tahun itu akan berada di sini. Mungkin kalau saat ini kalian masih belajar secara daring. Yang saya maksud ini adalah ketika nanti kalian itu belajarnya sudah masuk secara normal. Artinya mau tidak mau kalian menggunakan fasilitas yang ada di sini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, tetap semangat. Ya, ya. Saya sampaikan mutlak lagi selamat, selamat. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Nana yang sudah menyampaikan hal-hal yang dengan tentang kesarperasan di SMK Negeri 6 Jember. Bahkan sudah menyampaikan bahwa kita punya rencana untuk membuat paving dari limbah plastik. Ini mungkin merupakan penting bagi kita. Baik, kita
dilanjutkan dengan sambutan dan arahan dari Ibu Waka Humas kepada Ibu Endarwati. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak Ibu manajemen wabarakatuh, keluarga besar SMK Negeri 6 Jember serta anak-anakku kelas 1 atau kelas 10 tahun ajaran 2001 dan 2022. Anak-anakku yang berbahagia, syukur selalu kita panjatkan ke Ilahi Robbi bahwasannya pada hari pertama ini kalian mengikuti MPLS. Kita semua masih diberi sempat, sehat, serta nikmat. Anak-anakku yang berbahagia karena kalian sudah resmi diterima menjadi siswa SMK Negeri 6 Jember. Dengan perjuangan ya yang sangat maksimal kalian lakukan, akhirnya kalian bisa diterima. Itu satu kebanggaan anak-anakku. Dalam ini saya menyampaikan, karena kemarin sudah saya sampaikan bahwa tugas saya di sini adalah humas, menghubungkan permasalahan dengan masyarakat, orang tua kalian, dan juga yang tidak kalah pentingnya dan perlu kalian ketahui adalah di SMK Negeri 6 Jember ini kita ada siswa dari Papua yang memang dia adalah anak-anak yang akan yang mendapatkan beasiswa PKLK ya, pendidikan khusus, layanan khusus. Nanti kalian di kelas 1 ada tambahan dari RPL, juga dari OTKP. Ya, ini semua dari kabupaten atau dari Provinsi Jayapura. Jadi asli di kota Jayapura. Di kelas 12, nanti kamu juga akan melihat ada kakak-kakak dari Papua juga. Dua siswa, satu siswa dari Kabupaten Deyai, yang dua dari Kabupaten Kerom. Yang dari Kabupaten Deyai itu masuk di jurusan RPL. Sama dengan nanti temanmu yang masuk di RPL atas nama Ovelsius Genaro Setiep Itlai. Itu yang masuk di jurusan RPL. Yang masuk di jurusan OTKP, dia bernama Silvian Dani Ongge, panggilannya Dani ya. Kalau yang dari RWL panggilannya Genaru. Anak-anakku yang saya kasih, yang saya banggakan, terima anak-anak teman-teman kita. Seperti kita kasihan, dia punya semangat tinggi meninggalkan keluarganya untuk bisa belajar di sini. Ini adalah satu semangat yang tidak terhingga, yang berbeda dari lainnya. Dan nanti temanmu yang dari Papua ini selama 3 tahun di sini akan belajar bersama-sama kalian. Bantu, karena kita harus saling bantu-membantu, berkomunikasi dengan baik, tidak ada apa apa ngibul-ngibul itu ya. Jadi terima dia karena kita satu negara yaitu Indonesia. Kita bisa berbeda warna, berbeda bahasa, tapi kita tetap satu Indonesia. NKRI Jaya anakku. Anakku, tidak banyak yang saya sampaikan karena kemarin sudah tadi pagi pada awal sudah banyak saya sampaikan bahwa tugas saya di sini menjembatani orang tua kalian dengan pihak sekolah, kalian dengan pihak Dudi, kalian dengan teman-teman. Mari kita sambung agar apa yang kamu cita-citakan untuk belajar di SMK Negeri 6 Jember tercinta ini tercapai. Semangat, semangat, semangat anakku, walaupun di masa
pandemi ini kita harus tetap jaga melakukan protokol kesehatan dengan 5M ya. Masker, cuci tangan, jaga jarak, tidak berkerumun, tidak mobilisasi, tidak mendatangi keramaian, dan yang keenam ini tidak makan bersama-sama. Mudah-mudahan kita sehat semua anak-anakku, bersama keluarga besar SMK 6, bersama keluarga besarmu, kita semua selalu di dalam lindungan Allah SWT. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Sekian anak-anakku, tetap semangat, mudah-mudahan corona segera berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata bukan hanya menerima siswa yang tetapi juga bahwa kita bangsa dan negara ini baik anak pun sangat mengundang. Tadi Pak Haye menyampaikan bahwa insya Allah untuk PPKM darurat akan diperpanjang sampai tanggal 2 Agustus. Ini setelah MPLS berarti mulai hari Senin kita sudah melaksanakan KBM dengan cara daring. Nah, insya Allah kita Microsoft Team 365 ini, tapi nanti kalian akan masuk ke kelas dari guru-guru kalian masing-masing, mungkin dengan menggunakan kode tertentu atau tautan tertentu. Tapi yang pasti mulai hari Senin kita sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar ini secara daring. Lah, ketika kalian mengikuti pelajaran secara daring, saya berharap karena kita sudah benar-benar melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, maka di rumah ketika kalian mengikuti kegiatan daring di setiap mata pelajaran, kalian harus sudah memakai seragam yang sudah ditentukan oleh sekolah. Seperti yang disampaikan oleh Kosmeta kemarin, oleh tim dari Kosmeta, dengan hari, dengan pakaian tertentu, kemudian dengan model yang sudah tertentu, lah ketika daring, kalian harus sudah menggunakan atau memakai seragam-seragam tersebut. Dan ketika daring, kalian juga tidak bisa seenaknya pokoknya masuk ke tim, kemudian tidak ngereken begitu, lalu kalian main-main begitu, karena di akhir pekan atau di saat-saat tertentu, setiap guru tentunya akan mengadakan evaluasi. Jadi kalian harus benar-benar mengikuti daring secara baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ini motor. Finish. Tadi sudah disampaikan bahwa kita akan membuat. Iya, iya. Yang nanti akan menjadi kebanggaan kita bersama. Kemudian yang tidak lupa, saya menyampaikan selamat kepada tim dari kompetensi keahlian KKBT, Kriya Kreatif Batik dan Tekstil, karena hari ini mendapatkan hadiah yang merupakan juara favorit se-Kabupaten Jember untuk desain batik. Coba kasih tepuk tangan dulu. Selamat untuk kompetensi keahlian KKBT. Di tangan kalian, saya berharap batik ini akan jauh lebih berkembang. Karena
Quiz. Mic-nya Bu Erni. Dengan selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan selalu menjaga jarak. Dan yang terpenting, jauhi kerumunan. Kami, keluarga besar SMK Negeri 6 Jember, siap mengantarkan kalian untuk mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Terutama, kami juga akan membangun budi dan akhlak dari kalian. Mudah-mudahan kami berharap kalian semua akan menjadi pemuda-pemuda yang benar-benar kebanggaan bangsa dan negara. Jangan lupa selalu tetap belajar, semangat, kemudian patuhi protokol kesehatan. Tolongi SMK. Bisa. Ayo anakku SMK. Karena kalian sudah mengikuti kegiatan MPLS dengan baik dan jangan lupa jaga kesehatan, masih harus mengerjakan tugas, besok masih harus mengikuti MPLS sampai dengan hari Jumat dan selalu siangnya harus mengerjakan tugas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang kunci kunci sudah selesai belum? Wih. Kan diajak wes. Selamat siap belajar. Sabar lah nak. Anjay ya dong.
ya Pak Ahmadi yang sudah menyiapkan segalanya ini. Dan alhamdulillah dengan sekian banyak peserta ternyata ya, juga bisa. Anak-anak, mulai hari ini berarti kalian harus terbiasa menggunakan. Tolong kia saya ngapun deh. Sekarang karuan. Kesehatan dan mata pelajaran. Ya, genting. Desa. Baik, terima kasih. Semangat selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Adi, silakan ditutup. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ayu, terima kasih Bapak Ibu guru bisa menyempatkan hadir di kegiatan MPLS saat ini. Terima kasih juga ke siswa-siswi SMK 6 Jember khususnya kelas 10 yang mengikuti kegiatan MPLS ini. Nanti informasi tentang hal-hal lain akan disampaikan melalui grup-grup WhatsApp di masing-masing jurusan. Jangan lupa semua informasi akan disampaikan lewat WhatsApp dan juga channel YouTube-nya SMK 6 Jember. Ada dua channel YouTube yang resmi di-endorse oleh SMK 6 Jember. Yang pertama channel SMK 6 Jember, kemudian yang satunya lagi channel Studio 6 SMK 6 Jember. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Video-video yang di sana. Oke, saya kira untuk hari ini kita cukupkan sekian. Kita ketemu besok lagi. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bisa mulai screen layar dari tempat masing-masing. Saya aktifkan. Ya. Oke, 1, 2, 3. Start sekali lagi. Anak-anak, mau aktifkan kamera. Yo. Oke, saya kira sudah Bu Erni sudah saya screen dan hasilnya juga kita sudah record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Terus yo. 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 Wis rek.
Sekian dari saya. Assalamualaikum. Saya selon. Dadah. Ayo sini. Ayo ketemu dulu lagi. Wes. Wes Reo. Wes. Pacar Nov. Mata ini wes. Mata ini sil. Keluar yuk. Menengok. Brenda, wes. Bang, udah. Wes. Pan udah se. Ini apa? Dia. Santai. Dan ya apa? Cici lorot. Ulan. Thank you, Emari. Sholat, boy, sholat. Meetingnya, Emari. Guys. Mari, besi. Oke. Vera.
tutup. Halo geng.
Oke, ya aku tahu guys, ini ada baik guys ya. Oke, sabar dulu aja. Sana dulu guys. Kamu jago apa? Kacanya udah berdua, masih 0, masih 1. Aku sih dia guys. Iya, kamu guys yang ngomongnya ya. Ini mah guys.